Kakak Lady tadi minta izin, katanya kakak Cokernya nggak ada. Terus papa lihat juga kakak Coker emang nggak ada, lagi nggak kelihatan. At tadi meja kakak Lady nih, duluan ya, BRE, boleh cek minta grup. Izin ya. Gitu, soalnya lagi mau kan aku pakai IMO Ahzaturu. Siap. Aku melihat your harapan is yang ticking. Cahaya akan jatuh ke dalam kegelapan. At Sans 68 Next Game Sans. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Oke. Oke, next game katanya. Gak apa-apa ya Kak Joker ya. Boleh Kak Joker. Next game 5 orangnya jadi. Kakak Alfarizi katanya minta ke Kakak Joker boleh. Tensa sudah join katanya Tensa. Wih. Atrex kamain lagi gapoh habis ini. Belakangnya udah ada kurusnya, kurus. Semangat Kak Firna. Beh, Hozie langsung nyemangatin Kakak Firna, ngeri. Farel selamat datang Farel. Kamu sudah tak marah. Kamu sudah tak marah. Kamu. Lima orang habis ini booking. Lima orang habis ini booking. Waduh. Your team is banning. Jer, adanya 4 orang boleh? Semangat lady-ladyku. Wah, semangat lady-ladyku. Adanya 4 orang, Jer, boleh enggak? Soalnya satu orang tadi udah papa bilang ke Sans. Sansnya mau diajakin tadi satu orangnya. Boleh 4 orang? Yang belum terselesaikan. Kecewa. Kecewa. Parah, parah. Parah. Tadi udah ada satu orang, sama kakak Coker 5 orang. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Kecewa sih. Ya Allah, jangan kecewa tuh. Kecewa mah enggak apa-apa, kecewa aja. At Jeller. Harapan kecewa enggak tetap aja. Astagfirullahaladzim. Kita semuanya terasa menyedihkan. Oh my god. Coba. Jernya nego sama kakak Coker. Kakak Coker biasanya baik hati dan tidak sombong. Kakak Coker boleh enggak kakak Coker yang 4 gitu ya? Kakak Coker boleh enggak yang 4? Dah, pamit dulu. Ya ampun, ngambek langsung. Ampun, banting HP nih. Banting HP nih. Kayaknya banting HP langsung nih. Nyalain. Ini ngadu ke Nadia Omara nih kayaknya nih. Aduh ya Allah, papa salah lagi ya Allah. Your team ya ampun, ya ampun, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robi. At Joker 95 ikut kah? Wah nanti Pak Rito aku diban gimana? Ya gak gimana-gimana sayang, kan hero-nya ada banyak. Nunggu match kosong aja pak. Nunggu match kosong aja. Beuh, kayaknya mau full dari tim limits nih. Lah, kalau mau full limits kan Neja udah gak di limits, sekarang kan di LB. Wah, ini nih bahaya sih. Papa aku pengen nambah 2 emo, berapa jadinya? Pak aku pengen nambah 2 emo. Maksudnya gimana? Nih squad, nambah 2 emo maksudnya gimana? Mau ngebagiin 2 emo? Apa gimana? Aduh, bentar ya. Jiwa masih limits, wakakak kabur. Jiwa masih limits, astagfirullah. Wah parah, parah Neja. Parah Neja, parah. Neja nih, BREYETTA aja ya, ya jadi mana? Neja warah, Neja warah. Ini nanti ada pasukannya LB kamu ya, dilaporin kamu. Parah, parah. Parah lo. Parah papa gak ngajarin kayak gitu ya, LB. Tuh. Dikik aja Nejanya, parah, parah. Parah, parah. Awing, awing. Jadi 10K ya? Oh iya, kalau mau nambah 2, benar 10K. Mau nambah. Jeller. Maksudnya mau donate? Ya, kalau 2 emote itu 10.000. Kalau aku diban nanti gak oh bisa incer memnya. Dari tim, di sana VIP Mix masih, dan seorang sana Harit Akai, Agus. Iya. Ada juga Barat dan Peramis, dan dari tim Lady Go X. Traxi, ada seorang di sana Chang Nathan, Matilda, Lancelot, dan juga seorang di sana. Oh my god, Freya, back to the game. Back to the. Aduh, tunggu. Kembali. Bahaya sih, bahaya, parah sih, parah sih. Parah Neja, parah. Pamit mau balik dulu, Pak. Alasan, pamit mau balik alasan. Alasan. Oh, bentar, Pak, aku donate deku. Masya Allah, terima kasih Nis. Tapi di backup lagi. Momentum yang sudah mulai datang pula. Kakak Firna lihat di mid lane yang mulai dirusuh. Tapi Zimi sebagai seorang, waduh, Barat mid lane. Apakah ini terinspirasi dari seorang Klai? RR Kiki mid laner. Oh my god, kita lihat mid laner Barat is real ya. Percaya VC aja sini. Astagfirullahaladzim.
sudah mulai bahaya. PC, PC aja. Teja bener-bener gara-gara udah lama gak pernah teleponan ya. Emang pacar kamu yang SD itu gimana, Ja? Udah putus kah? Udah, Ja. Mending kamu putusin aja, Ja. Jangan ngerusak anak orang lagi SD. Papa nanti yang malu, kamu gak lihat papa udah tua gini, Ja. Jangan malu-maluin papa tuh, Ja. Pacaran sama SD, Ja. Astagfirullah. Nanti aja kalau anaknya udah umur 17 tahun, baru dah. Diam, gak usah bahas-bahas. Gak usah bahas-bahas. First blood. Tapi lihat saja, langsung fokus to the bank, to the game, to the ada tubuh. Tapi lihat kakak maca. Balik kembali lagi. Sudah diamankan saja, kembali lagi. Berusaha untuk menunggu momentum yang ada di kamar lagi. Dan luar biasa, oh my God. Sudah mulai. Bahaya, kembali lagi menunggu momentum yang pasti. Tapi lihat, sudah mulai diamankan pula. Sudah mulai mantau lagi. Diamankan saja. Beberapa momentum yang ada di cover terlihat saja. Pih, ternyata kalau bukan jodoh memang begitu ya. Begitu gimana? Oh my God. Begitu gimana, Potato? Ya Allah, sudah mulai dicek. Kembali diamankan saja, bahkan momentum yang sudah mulai terjadi. Terlihat kembali lagi. Berusaha untuk diamankan saja, bahkan momentum yang sudah mulai. Berusaha untuk memukul dengan baik, tapi hilang saja, bahkan Blazing Fire. Masih berusaha untuk membalikan saja, bahkan karena menempel seorang di sana. Kirin, berusaha untuk datang saja kembali lagi dengan Hyper Akai-nya. Yang masih worth it, diincar lagi. Masih ada seorang Sarah Tracy. Lihat saja, bahkan Sarah Valkyrie Descent. Oh my God. Sudah mulai dipantau kembali lagi di backup saja dengan bagus. Tapi lihat saja, benar-benar ditumbuk semua. Dipersihkan dengan menggunakan kombonya. Lihat. Triple kill, ya ampun, tracksinya galak banget. Kagak bisa ada bacaan peringatan keamanan. Situs web ini mungkin tidak aman. Kok aku pengen donate kagak bisa ada bacaan peringatan keamanan ini, jadi mungkin tidak aman. Waduh, kok bisa sih? Wah, nggak tahu deh, mungkin lagi ngebug kali, Nak. Jangan dulu. Takutnya ngebahayain akun kamu. Jangan. Kalau kayak gitu enggak tahu dah, Papa baru dengar Papa kalau kayak gitu. Saweria biasanya enggak kayak gitu. Wen ya, Pi, kenapa sih Potato? Allahu Akbar. Nanti ceritalah ya. Yuk. Sini di DC. Ayo Potato DC. Yut malam aja deh, Pak. Iya, mending nanti aja ya. Udah. Takutnya ada apa-apa ini. Takutnya membagan kan enggak tahu. Tapi lihat kembali lagi, berusaha untuk di backup saja. Momentum yang ada di kamar lagi dan luar biasa ke sana. Berusaha untuk diamankan dengan clear to the wave. Tapi diincar lagi momentum yang sudah mulai diamankan dengan sangat rapi sekali. Bahkan Hauzie sudah mulai join to the live streaming again. Tapi mantau lagi, lihat saja pergerakan dari seorang. Misalnya kita lihat dengan bagus. Seorang epic. Kembali lagi. Oh my God. Sudah mulai dipantau pula di sana, kita lihat. Oh my God. Epic, berusaha untuk datang saja. Berikan saja synchronize. Epic Legend. Dengan nickname Epic Legend yang luar biasa. Tapi lihat di backup dengan baik. Bahkan momentum yang sudah mulai digabungkan. Kembali lagi luar biasa, berusaha untuk di setup. Kali ini momentum yang begitu sangat menggerus. Tapi di charge, masih ada momentum insufficient. Backup kembali lagi diamankan. Bahkan masih dilakukan pula, bahkan tertake down oleh seorang di sana, kita lihat saja. Oh my God, rupanya seorang Epic Legend. Lakukan saja dengan baik, tapi RG Jimmy tumbang saja seorang kakak Kobi. Diincar lagi, bahaya. Kembali kakak Firna berusaha untuk membackup dengan seorang di sana. Kita lihat saja kakak macanya tumbang. Masih ada di sana, kita lihat Detona welcome. Langsung teruna stun, langsung tembak. Ya ampun, I'm out kah? Kakak Estella dengan Tracy keluar, masih enjoy di area bottom lane. Sepertinya Tracy hanya berusaha untuk mengambil mid lane dan juga bottom lane saja. Dan tidak bisa untuk join live ataupun join ke arah war untuk kali ini. Karena memang masih roamingnya jauh banget, bahkan kalau dari segi decision dan juga laning phase itu masih jauh banget. Turret-nya masih sama-sama ada. Kecuali mungkin outer turret-nya sudah hilang satu dari tim PIV Mix ya. Dan yang kecolongan adalah bottom lane-nya, harusnya sih seperti itu. Mungkin Tracy akan mulai lenggang, dia berubah atau mungkin men-swap dari laning-nya. Dan kalau kita lihat, berusaha untuk diamankan kembali beberapa player yang sudah mulai jadi. Dan kali ini pun, oh my God, sudah mulai dipantau dengan baik. Luar biasa banget yang bisa diamankan. Menunggu saja bergerak, bahkan di sana di backup kembali lagi, amankan bahkan kaca. Masih di backup lagi. Malam juga Abdul Aziz di backup kembali lagi, bahkan di sana masih ada saja. Oh my God, oh my Lord. Kita lihat saja, bahkan dengan menggunakan sana Meteor Shower dicari lagi, bahkan di sana momentum yang terjadi. Happy Speed-nya berusaha untuk dorong Meteor Shower dengan seorang orang Retribution. Benar-benar jungler betina seorang kakak manca di sana. Masih mendapatkan Retribution yang on point. Tapi terlihat saja kembali lagi outer turret hilang di area bottom lane. Itulah perbedaannya ketika Tracy join ke war, tapi dia gak bisa untuk meng-clear wave-nya dulu. Itu adalah satu langkah yang mungkin kurang tepat ya. Mungkin Tracy jangan diambil di situ. Kalau Tracy mau melakukan atau join to the war, dia harus potong wave di sini nih. Dia harus potong wave di sini dulu. Kalau abis itu jadi, dia potong wave berhasil di sini, baru dia bisa join war. Yakin lah Bapak semua. Tapi lihat kembali lagi, diamankan pula. Bahkan sana seorang Jimmy berusaha untuk mengambil kakak macam.
hilangkan seorang di sana. Kita lihat saja Nail tumbang saja di arah tonggak, tapi lihat, oh my god, tertake down saja dengan baik, tapi lihat saja momentum yang sudah mulai terjalin. Dua member hilang, sudah mulai hilang kalang kabut kali ini dari formasi tim. Rupanya VIP Mix dan Tuga. Oh my god, Kakak Firna tertake down, tapi seorang Trexie amankan counter taruh di area bottom lane. Sudah mulai masuk kembali lagi bahkan sana. Mid lane berusaha untuk clear. Dia pergi bola bahkan top lane-nya. Sudah mulai bisa dipercaya. Bahkan kali ini seorang Kakak Kokobi dengan seorang Kakak Isela benar-benar membuat gebrakan yang ada. Covering is good. Sudah mulai diincar kembali lagi. Diamankan walaupun tanpa pacar. Tapi lihat, berbahaya. Menunggu momentum yang ada. Di cover lagi bahkan seorang Kakak Kokobi. Masih setup dengan baik sekali. Bahkan kalau kita lihat seorang Epic Legend ini membuat gebrakan yang bagus dengan setup yang sangat baik, dan dia pun di sana nggak ada takut-takutnya. Padahal salah satu counter dari seorang Harit adalah Marksman, tentu saja seorang Nathan ya. Sorry. Tapi diincar lagi dengan bagus. Oh, tiba-tiba Epic Spin menjepit. Ya ampun, ini bagus banget. Tinggal synchronize hilang. Kalau on point di tengah-tengah banget langsung hilang deh. Gak usah pakai dia punya base attack. Tapi diincar lagi. Bahkan Kakak Firna sudah mulai diamankan saja mid laner. Oh, lihat turretnya. Malah menghit dari seorang di sana Jimmy. Diincar kembali lagi. Berusaha untuk diamankan pula. Bahkan momentum yang terjadi bahkan di sana. Meteor showernya baru ready. Diincar kembali lagi bahkan sana seorang Trexie, lihat. Trexie versus everybody. Trexie gak ada takut-takutnya. Gak ada kurang-kurangnya. Diincar lagi. Berikan start. Ini tertake down. Udah pasti ya. Lakukan saja kembali Blazing Fire. Masih ada Detona Welcome bahkan di sana. Seperti yang akan dimasukkan saja ke dalam turret. Tapi kembali lagi di backup. Dan saya momentum. Valkyrie Descent-nya datang. Ready on point. Bisil Expert-nya tidak guna. Tapi diincar kembali lagi luar biasa. Trexie-nya hilang akhirnya. Tapi di backup lagi. Satu langkah sudah mulai diamankan pula. Bahkan sana seorang Jimmy sudah sekarat. Kembali saja. Bahkan menggunakan dengan heading-nya. Bahkan sana diincar saja. Heavy Spin. Masih ada Azor. Diincar kembali Kakak Kokobi. Diincar kembali lagi bahkan di sana berusaha untuk menghindar dengan menggunakan dari interrupts-nya. Dijaga. Oh my god, Kakak Aistella memberikan saja di sana kembali lagi. Ai, dan aduh, kenapa enggak datang kepada Kakak Aistella? Ya ampun, padahal itu kesempatan untuk menghindar saja. Jadi kembali, berusaha untuk diincar kembali lagi. Momentum yang ada di cover lagi dan warnanya bahkan sana diamankan saja bahkan kembali di area plan. Sudah mulai jalan kembali. Nail membuat kebingungan di sana. Trexie untuk war atau dia clear wave dulu. Dan ini juga kita lihat landing phase di area mid lane-nya pun terbengkalai, dan ini harus dirapikan dulu tentu saja dari landingnya tim Lady Go Ekspresi. Tapi diincar kembali lagi. Lakukan pula bahkan pergerakan yang masih ada. Bahkan Maca masih berusaha untuk gebrakan yang ada. Dan diincar kembali lagi, momentum yang sudah mulai terjalin. Bahkan kalau kita lihat beberapa player yang sudah dipantau, diamankan. Oh my god, benar-benar baik. Oh, lupanya hilang Kakak Maca di sana di area River. Oh my god, bahkan di sana masih digunakan Eternal Evil. Digunakan dengan baik, darahnya bertambah. Kakak Firna sepertinya terlalu terlena. Diincar kembali ke luar biasa bahkan sana Kakak Isela. Berusaha untuk menghindar. Kakak Isela pun tumbang. Ternyata di sana di geng sampai 4 orang. Hilang saja, kembali lagi lore terbuka bebas. Perfect lore akan dilamankan dan juga akan didapatkan oleh tim VIP Mix. Kita lihat. Luar bioskop sekali. Diamankan dengan perfecto. Bahkan purple buff-nya pun diambil dari seorang. Oh my god, Epic Legend luar biasa di sana, terjadi invasi purple buff. Dia ambil. Dia dikasihkan kepada seorang di sana, Blazing Fire bahkan. Wow, menarik sekali. Bahkan kalau kita lihat beberapa kali berusaha untuk mencerna dari beberapa player dan juga untuk lakukan objective gaming, memang memiliki tipikal masing-masing ya dari beberapa player yang biasanya sering banget ke tim. Main ranknya ada juga yang biasa main solo, dan itu bahaya banget. Happy Spin for Kirin. Sudah dipantau kembali lagi, diamankan pula bahkan momentum yang ada di kapal lagi dengan backup yang sangat tadi sekali bahkan sana. 16 orang yang masih memandang. Pam di sudah join to the live. Again and again berusaha untuk kembali lagi. Dan Tracy disana menjadi. Oh my god, Detona Welcome. Lakukan saja kepada tank. Tapi diincar kembali lagi karena kena hantaman. Rupanya tembak diincar kembali lagi. Dibaguskan saja bahkan sana momentum yang ada dari seorang Nail. Nailnya masih berusaha untuk membackup dengan baik. Tapi lihat Santi sudah mulai berbahaya. Berusaha untuk momentum yang ada di cover lagi. Bahkan sana momentum yang ada di area top lane. Bahkan di sana ya ampun, Epic Legend dia mendapatkan kill. Double kill terhadap Tracy. Tracy-nya pun tumbang. Apa yang terjadi? Di backup saja bahkan sana momentum yang terjadi. Bahkan di sana sepertinya. Oh my god, dari Epic Legend ingin membuktikan bahwa dia memang double kill pun diamankan. Tapi lihat, oh my god, base tarotnya hilang. Base utama pun sudah mulai digrogoti oleh satu mini dan satu kebapu. Bahaya sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RG, selamat datang RG. Tapi di backup lagi. Berusaha untuk didatangkan saja momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Maca masih berusaha. Bahkan puncher digunakan dengan baik. Dan kalau kita lihat Blazing Fire masih berusaha untuk mengganggu pergerakan seorang Kakak Maca.
tapi Lord akan muncul dalam 78 detik mendatang. Apakah abis ini kosong, Pak? Abis ini penuh banget, Dika. Apakah abis ini kosong, Pak? Adanya 4 orang. Kalau mau 4 orang. Kalau 4 orang kosong. Adanya 4 orang. Satu orang Sans, 5 orangnya dipilih sama Kakak Joker. Kalau mau ada 4 Imo yang kosongnya. Oke, tapi lihat kembali lagi diamankan bola, bahkan di sana seorang Blazing dan juga seorang Epic Legend. Berusaha untuk dipantau kembali lagi. Menunggu momentum yang ada. Jika perpangter digunakan dengan tiga ada orang booking. Wow, jar langsung 3 orang booking. Sisa 1, Dika. Mau enggak Dika? Oh my god. Sudah mulai kembali lagi membackup, tapi lihat saja seorang Kakak Isela. Dipantau dengan baik. Tapi berusaha untuk melakukan saja pergerakan yang sangat terbaik. Dipantau, berbahaya. Sudah mulai diambil lagi dan luar biasa bahkan di sana berusaha untuk clear, tapi Epic Legend. Objective Gaming menunggu saja berusaha untuk diambil lagi. Bahaya sudah mulai kembali lagi. No, no, no. Bahkan kali ini seorang Praxi tidak boleh offside, wah. Kayaknya Praxi harus ngambil area backline-nya nih. Halo Neja. Selamat datang kembali lagi berusaha untuk datang pula. Zidane sudah mulai join to the live. Oh my god, kembali lagi. Luar bioskop. Timnya sama aku, Jer. Oh my god, timnya sama aku katanya, Jer. Katanya sama Kakak Sanji katanya. Wow. Luar biasa, kembali berusaha untuk membackup tapi oh my god, Kakak Isela circle legalnya berusaha untuk menghindar, bagus sekali, tapi lihat aja bayi mati aja di arah bottom lane. Traksinya tumbang oleh seorang Jimmy. Wow. Jimmy lihat. Jimmy langsung terdiam di sana. What the play? Traksi kali ini. Oh my god. Sepertinya penggunaan dari seorang kayaknya jangan pakai Freya deh. Kayaknya kalau pakai Dirot lebih mantap nih, Traksi. Dipantau kembali lagi berusaha diamankan bola bahkan di sana. Halo Harry katanya, Cie. Ayo katanya, Bang katanya. Oke, Om. Diamankan bola bahkan di sana, momentum yang terjadi, tapi lihat di arah bottom lane. Waduh, bahaya banget bahkan di sana, kita lihat dibandingkan dengan Peter Tower. Lakukan saja. Wih, dia tahu welcome-nya, lihat sebang dikit. Tapi enggak ngaruh. Dipantau saja momentum yang ada di kamar lagi, luar biasa bahkan di sana diamankan bola bahkan sekarang sini. Malah pakai flicker tadi dia ya. Dia tahu welcome-nya dibarengin flicker. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sudah mulai berbahaya sekali lagi. Bahkan berusaha untuk diambil, berusaha untuk hilang saja dan ternyata benar-benar ter-take down. Rupanya bukan kembang, Pak, itu dia tadi pakai flicker juga. Ya ampun. Tapi kembali di backup saja, masih meletup balon hijau. Intar kembali lagi, Maca pun masih berusaha untuk ditahan di sana. Masih terpantau dengan baik. Lihat saja. Berusaha untuk lakukan yang terbaik. Tapi Dika. Dika! Satu orang, Dika, mau... Dipantau lagi, luar biasa, bahkan di sana diamankan. Hei, lihat, bahkan tumbang saja. Sudah mulai dengan baik saja momentum yang sudah mulai bercover dengan sangat bagus. Tapi kali ini pun akan menjadi momentum yang bagus sekali. Oh my god, mau? Oke, aman. Match ketiga, full ya. Match ke-12, tapi dicek lagi momentum. Apakah di sini bisa di defend? Biasanya kakak-kakak dari Kledi. Nasi biasanya defend save yang sangat baik sekali. Comeback istilah harusnya. Tapi diincar kembali lagi, bahkan di sana terlalu equal. Tapi lihat saja base-nya. VI finish menumbangkan dari tim Lady Go Extraction. Victory. Oh my god, apa yang terjadi? Dah aku login, Pi.